Assalamualaikum. Halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys. Berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV. Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona. Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tidak akan ketinggalan info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Nah guys, nampaknya sudah menjadi rahasia umum jika sosok aktris cantik Natasha Wilona selalu berhasil mencuri banyak perhatian melalui setiap gerak-geriknya. Natasha Wilona sendiri kerap kali menghebohkan publik serta jagat maya dengan setiap cerita yang menyangkut tentang keseharian dan juga kehidupannya. Pesinetron cantik Natasha Wilona, seperti yang sudah banyak diketahui, bahwa dirinya merupakan salah satu dari sebagian besar selebritis yang memiliki banyak talenta di bidang lain selain dunia akting. Sebut saja di antaranya, bernyanyi, modeling, bermain iklan, berbisnis, hingga menjadi seorang content creator atau YouTuber. Nama seorang Natasha Wilona di bidang konten kreator YouTube sendiri memang patut diperhitungkan ya guys. Dimana hal tersebut terbukti dengan channel YouTube-nya yang berhasil meraup jutaan subscriber. Dan praktis, hal tersebut pun membuat nama seorang Natasha Wilona berhasil disejajarkan dengan deretan nama-nama besar konten kreator di tanah air. Nah guys, membahas perihal Natasha Wilona yang berkecimpung di dunia YouTube, baru-baru ini Mimin punya kabar nih untuk kalian semua, di mana aktris berzodiak Sagittarius tersebut pun diduga kembali kolab bersama pengusaha Melvin Tenggara. Sekedar informasi nih guys, Natasha Wilona dan Melvin Tenggara memang sempat menggemparkan publik dan jagat maya lantaran aksi keduanya yang berduet di kanal YouTube melalui sebuah konten. Dan jika kita boleh flashback sejenak nih guys, pada waktu itu publik pun sebagian besar banyak yang dibuat baper dengan chemistry yang ditunjukkan oleh Wilona dan Melvin saat ngonten bareng. Hingga tak jarang ya guys, banyak pihak yang sangat mengharapkan supaya Melvin dan juga Wilona bisa benar-benar bersatu dan juga berjodoh. Namun sayangnya ya guys, semua yang terjadi berbanding terbalik seperti apa yang diharapkan oleh para penggemar, di mana netizen pun harus rela menelan pil pahit atas gagalnya persatuan cinta Melvin Tenggara dan Natasha Wilona. Dan yang lebih bikin nyeseknya lagi nih guys, Melvin Tenggara justru menggandeng wanita lain yang ia pilih sebagai kekasihnya saat ini. Nah guys, meskipun mungkin sebagian besar dari kalian ada yang masih belum bisa move on terhadap dua sosok tersebut, tapi kalian jangan sedih nih guys, karena kini Mimin punya sebuah kabar yang menggembirakan.
Di mana nih guys? Menilik dari sebuah artikel online, di situ menyebutkan bahwa Natasha Wilona diduga akan segera collab bareng bersama Melvin Tenggara untuk kebutuhan konten di kanal YouTube. Dugaan tersebut muncul berawal dari penelusuran melalui unggahan Instastory Natasha Wilona dan Melvin Tenggara, yang dimana secara kebetulan keduanya sama-sama terlihat tengah bermain game online. Oleh karenanya ya guys, akun gosip tersebut pun langsung mengambil kesimpulan bahwa unggahan keduanya yang sama-sama sedang bermain game online tersebut itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan mereka berdua pun disinyalir sedang mabar dan collab untuk konten YouTube. Tak ayal ya guys, dengan adanya hal tersebut, publik terutama para netizen pun langsung heboh dan antusias mengenai Melvin Tenggara dan Natasha Wilona yang pada akhirnya berkomunikasi kembali melalui aksi keduanya mabar dan collab di kanal YouTube. Di mana setelah sekian purnama berlalu, kedua sosok yang begitu digandrungi serta sempat dijodohkan oleh para netizen ini pada akhirnya collab kembali di kanal YouTube. Meskipun memang belum diketahui terkait benar atau tidaknya kabar serta dugaan tersebut, namun tentu kita pun sangat senang mendengarnya ya guys. Nah guys, itulah tadi ya info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Jangan lupa ya guys, klik like, share, dan komen di kolom komentar. Dan nantikan terus ya guys, info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Terima kasih. Thank you.